Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnailnya, ya kali saya akan mencari lagi trik di box Draw Legend pakai GP guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya, saya bakal mencari lagi trik di box Draw Legend pakai GP guys ya. Seperti biasa di hari Selasa ini, saya bakal coba mencari trik di box Draw Legend guys ya, ataupun mencari trik legend lagi. Dan untuk di minggu ini ataupun nih hari ini guys ya, untuk Legend World Wide Clubnya menurut saya bagus banget ya untuk pemain-pemainnya, karena di sini ada Zico, Beckenbauer, dan Oliver Kahn dan Beckham, ataupun legend kuning yang rating awalnya 90 ke atas. Menurut saya keren banget guys ya, ataupun bagus banget. Terus juga di sini nggak, seperti yang saya bilang guys ya, nggak banyak juga yang rating legend yang rating awalnya 85 atau 86, bahkan di sini ada yang paling bawahnya itu juga ada 88 sama 89 ya, Del Piero sama Nedved. Jadi di sini kita langsung aja mencari lagi trik di box Draw Legend yang sekarang ini guys ya. Oh ya, di sini karena namanya mencari trik, jadi belum tentu 100% dapat trik yang manjur guys ya di video kali ini. Dan semoga aja kita di video kali ini dapat satu trik yang cukup menjanjikan guys ya. Semoga aja guys ya. Hoki saya belum habis di minggu kemarin, semoga minggu ini juga wangi guys ya. Let's go. Ini seperti biasa untuk percobaan pertama, kita coba trik yang kemarin guys ya, yaitu satu kali dari kiri ke kanan. Yang paling atas kita klik satu kali. Oke, De Bruyne, lalu Oliver Kahn. Let's go, Beckham, dan terakhir Kimmich. Nah, kita coba trik pertama ini. Di percobaan pertama kita langsung aja sign, dan apakah langsung? Nope. Tidak guys ya, sepertinya trik di minggu kemarin tidak work untuk di box draw yang minggu ini guys ya. Di sini dapat ini ya, gold ball doang. Di sini dapat Kimbembe. Oke, di sini kita langsung aja lanjut lagi mencoba-coba mencari-cari trik legend yang lainnya. Oke, di sini kita bakal coba Beckenbauer 3 kali. 2 dan 3 kali Beckenbauer. Kita coba aja. Langsung kita sign di sini. Percobaan kedua. Nope. Masih belum dapat legend, tapi apakah black ball? Sepertinya bukan guys ya, karena dari tidak ada liganya. Yap, dapat silver ball doang. Enggak apa-apa. Di sini kita next lagi. Mencari lagi, dan dari awal-awal agak-agak mencurigakan, sulit guys ya. Di sini untuk box draw-nya kita coba sekarang Campbell 3 kali. 2 3, terus kita ke atas. Nih, bukan bawa 3 kali juga. 2 dan 3. Langsung kita side. Kita coba aja ya, mengide-ngide guys ya. Nope. Oke, okay. Belum dapat legend lagi, ataupun belum dapat legend, ataupun makan black ball ini bukan juga ya kayaknya. Ya, masih belum dapat legend ataupun black ball guys ya. Oke, okay, next guys ya, kita langsung aja coba lagi trik yang lain. Dan kali ini kita bakal coba Seymour. Kita coba klik Seymour, lalu kita klik Camel 2 kali. Oke, okay. Lalu kita klik Beckenbauer 2 kali juga, 2 kali, dan terakhir kita klik Oliver Kahn 1 kali. Oke, okay, kita coba trik yang ketiga. Ini apakah berhasil? Nope. Masih belum dapat legend. Dan dari liga yang entah ini guys ya, yang nggak ada liganya, klub yang nggak ada liganya di sini. Sepertinya emang sulit guys ya, ataupun susah di sini
Oke, kita kali ini kita coba Kimmich 3 kali. 2 3. Oke, langsung aja kita sign Kimmich 3 kali. Berhasil. Joshua Kimmich 3 kali. Dapat, let's go. Legend Black Ball Nedved. Nice, guys. Percobaan keempat, trik keempat, dapat legend. Let's go. Meskipun udah punya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita langsung coba lagi, guys ya. Kimmich 3 kali. 1 2 dan 3. Kita coba terus mungkin ya. Kalau emang cukup menjanjikan, trik 3 kali Kimmich ini. Nope. Oke, okay, dan tidak beruntun legend, guys ya. Di sini dari liga Eropa ataupun liga lain lagi dapat silver ball, gak apa-apa. Ini kita coba yang ketiga kali. Kimmich 3 kali lagi, let's go. 2 dan 3. Oke, langsung kita sign, kita coba lagi. Dan kali ini nope. Belum dapat legend lagi, tapi apakah black ball? Oke, dari liga Prancis, let's go. Silver ball doang. Oke, di sini kita next. Kita mungkin coba trik yang lain dulu guys ya, ataupun ya ngide-ngide trik yang lain. Di sini kita coba klik Zico 3 kali. Kalau belum dapat lagi ataupun nggak dapat black ball ataupun legend lagi guys ya, kita ya udah kita coba spam trik Kimmich 3 kali guys ya, yang tadi dapat legend. Dapat lagi guys. Dan kali ini Oliver Kahn guys. Oliver Kahn. Let's go. Nice, di sini dapat legend lagi, legend kedua kita. Tapi di sini anehnya nggak dapat black ball sama sekali guys ya. Langsung dapat 2 legend ya. Wah, gokil guys ya. Kita langsung aja coba lagi Zico. 2 3. Oke. Langsung aja di sini kita sign lagi. Dan oke, okay, nggak dapat legend beruntun. Dan ya seperti yang kalian tahu juga guys ya, kalau trik ini nggak mungkin 100% guys ya, nggak ada trik yang 100%. Jadi trik ini cuma apa ya, meningkatkan persentase ataupun kemungkinan kalian dapat pemain yang kalian inginkan guys ya. Jadi itu ya apa pengertian dari trik. Jadi nggak ada trik yang 100% harusnya guys ya, tetap ada unsur kehokian ataupun ada unsur banyaknya tip yang sudah kita gunakan, tetap ada guys ya. Jadi trik ini cuma menaikkan persentase ataupun rate kemungkinan kita dapat legend guys ya. Oke, di sini kita langsung aja coba lagi trik 3 kali Zico. Kita coba klik 3 kali Zico lagi. Legend lagi guys. Ini selang-seling guys ya, dan dapat Zico. Let's go. Baru diomongin trik ini cuma naikkan persentase doang, dapat lagi. Gokil. Kita coba lagi asli guys. Sini kita langsung aja Zico ya, yang cukup lebih menjanjikan guys ya daripada yang Kimmich 3 kali. Kita langsung aja di sini Zico 3 kali lagi. Kita coba spam mungkin ya. Buat kita coba terus. Damn bro, damn, first time beruntun legend, gokil guys. Meskipun legend gold ball, legend is legend. Dan ini pertama kali juga ya saya konten ataupun bikin video beruntun legend guys ya, benar-benar gokil. Wah, kalian harus guys ya, harus sih mungkin nyicip guys ya trik 3 kali Zico ini.
dan semoga hoki juga seperti saya guys ya. Asli bisa kalian lihat di sini legendnya udah menghitam semua. Oke, enggak 3 kali guys ya. Kalau 3 kali terlalu guys ya trik ini. Di sini dapat gold ball lagi dan mungkin kita bakal coba beberapa kali lagi ya. Kita coba aja deh sambil ya mencoba lagi. Ataupun harus kita reset juga ya mungkin bokrobnya karena udah kebanyakan ini. Oke, Zico 3 kali lagi ya. Ini guys ya sudah jelas ya seperti yang kalian lihat. Trik yang sangat-sangat saya rekomendasikan untuk di box draw sekarang ini ataupun di minggu ini guys ya. Zico 3 kali. Tapi kalau kalian mau coba Kimmich 3 kali juga nggak apa-apa karena ya siapa tahu hoki juga guys ya ataupun dapat legend juga ataupun black ball. Tapi sini anehnya saya belum dapat black ball sama sekali guys ya, benar-benar dikasih 4 legend. Gokil guys ya. Itu 4 legend mungkin dari berapa percobaan ya. Tapi kalau dari yang apa? Zico 3 kali ini kita dapat berapa kali ya? Berarti 3 ya bahkan. Oke, di sini sepertinya udah tidak terlalu bagus lagi guys ya. Lah kita bakal coba reset guys ya. Kita coba aja sekaligus terakhir di video kali ini mencari trik Zico 3 kali. Kita lihat apakah ngaruh atau enggak. 2 dan 3. Oke. Langsung aja di sini kita sign, kita coba untuk terakhir kali dan nope. Okay, tidak epic. Epic toss momentos guys ya. Bukan ending epic, but that's okay karena kita at least telah menemukan dan membuktikan guys ya trik yang cukup menjanjikan ataupun ya cukup harus kalian coba guys. Cukup harus ataupun ya kalian kalau mau coba aja guys ya, ataupun yang lagi nyari legend ataupun lagi ataupun untuk kalian yang baru bikin akun, trik ini benar-benar saya sangat rekomendasikan guys ya. Jadi seperti yang saya bilang, trik ini enggak 100% kalian bisa dapat black ball ataupun legend guys ya. Jadi cuma menaikkan persentase ataupun kemungkinan kalian dapat legend doang guys ya. Oke, dan sini asli guys di konten kali ini benar-benar aneh guys ya, nggak dapat black ball sama sekali tapi dapat legend langsung banyak guys ya. Kita dapat Nedved sini pakai trik yang Kimmich 3 kali tadi. Terus selanjutnya Ampas 2 kalinya. Terus kita dapat Oliver Kahn dengan trik Zico 3 kali, terus beberapa kali 2 kali juga ya gagal. Terus Zico dapat Zico ataupun dapat legend lagi dan beruntun legend. Yes guys ya. Dan ya mungkin untuk video kali ini mencari trik segitu dulu aja ya. Setidaknya kita berhasil menemukan beberapa trik yang cukup menjanjikan ataupun yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian coba guys ya, untuk kalian cicip. Dan ya mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main PES Mobile juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.